Nah, ini Lur, ini ada seorang wanita di Kabupaten Sarolangun diduga tewas dibunuh oleh suaminya dewek. Nah, setelah membunuh istrinya, suami mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Saat ini suami korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan kondisi kritis. Kayak mana beritanya? Ini dia. Garis polisi masih terpasang di rumah duka di Dusun Muaro Indung, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun, di rumahnya sendiri. Lismawati atau yang sering dipanggil Lilis ini diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Lilis yang kesehariannya berjualan makanan ini meninggal dunia dengan luka benda tajam di leher dan di bawah dada. Sementara itu, suami Lilis saat ini telah dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis karena telah melakukan percobaan bunuh diri. Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap motif pembunuhan tersebut. Namun dalam kesehariannya, rumah tangga korban dan pelaku diketahui kerap diwarnai dengan keributan. Peristiwa pembunuhan pertama kali diketahui anak korban saat pulang sekolah. Namun tidak berselang lama kemudian, petugas kepolisian Polres Sarolangun datang ke lokasi dan segera mengidentifikasi korban. Kapolsek Ibtu Dwianto mengatakan, pihak kepolisian saat tiba di lokasi kejadian, dua orang tersebut sudah bersimbah darah dengan kondisi terkapar, namun polisi juga belum mengetahui pasti pembunuh Lilis tersebut karena masih dalam proses penyelidikan dan akan dilakukan visum. Mengalami luka. Selanjutnya kita mendatangi TKP. Sampai di TKP, kita melihat ada dua orang yang terbaring dalam keadaan terluka. Dua orang itu bukannya suami istri. Kalau dari saat ini kita masih melakukan penyelidikan, sehingga kita belum tahu siapa pelakunya. Sehingga kita melakukan penyelidikan dan kita bawa yang satu bawa ke rumah sakit. Dua-duanya kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan.